22岁伊斯玛亚德利罹患肺结核，短短4个月暴瘦9公斤。Gejalanya batuk, lemas, bawaannya mual gitu. Terus panas dingin, malam-malam ya keringat, keluar keringat banyak lah. Nggak tahu apanya, apa gejalanya.印尼棉兰慈济人这回免费健检，特别对肺结核患者或是疑似染病居民做详细检查，另外也对眼疾病患进行初检，以便在下个月的义诊能进步提供手术治疗。Karena masyarakat di Siantar ini banyak yang sudah umurnya juga di atas 50, dan banyak juga yang mereka itu nggak tahu bahwa operasi katarak itu bisa melihat kembali. Kegiatan ini kami harap dapat berkelanjutan, dan tadi saya juga sudah sampaikan untuk kegiatan ini tidak hanya tahunan tapi mungkin harian. 警察署长这席话等于挂保证，只要慈济办义诊，一定看得到人民保姆的身影，给的是安心的支持力量。戴新闻，印尼报道。